Don't forget to like and subscribe. Hi, assalamualaikum. Welcome back to our channel. Okay, hari ni kita orang, as you read title kat bawah, kita orang nak buat kita orang nak tunjukkan beberapa barang boboiboy yang anak buah aku collect, yang dia beli setiap hari kadang-kadang tu untuk ya, orang kata kadang-kadang budak-budak ada banyak minat. So salah satu minat anak buah aku, dia minat boboiboy. Tengok baju dia pun baju boboiboy. Ha, nampak ha? Dia sangat minat karakter boboiboy. Everything dia tahu tentang boboiboy. So kita akan buka setiap kad. Sebelum kita orang siap satu kad, kita orang nak tunjuk beberapa barang yang kita orang beli dekat 7-Eleven. Okey, barang yang pertama yang kita orang akan buka adalah Boboiboy. Tak silap aku, harga dia pun mencecah RM19.90 ke RM20 macam tu lah. Tapi less than RM20 Boboiboy ni. So korang tahu lah, sorry lah kat luar memang hujan. So agak kacau sikit suara, tapi korang dengar kan sebab aku pakai mic kat sini. So takkan korang tak dengar. Hello, hello, hello. Korang mesti dengar. So kita akan tunjuk kat korang dengan harga RM19.90 apa yang korang dapat dengan kad Boboiboy. Boboiboy apa ni? Mat. Mat. Ataupun okay. Tika Boboiboy ataupun Boboiboy. Okey. Okey, aku buka. Buka mat. Okey, so kita akan buka mat ini. Sekejap, saya bagi contoh eh. Geram. Geram. Geram lah. Masih have you. Okay, tarik. Ah, contoh. Oh, dia mat. Betul. Dia macam mat. Haa, mat untuk tangan mana. Okay. Ni mat ni RM19.90 ni. Kalau korang tengok. Eh. Haa, betul lah. Dia ada dua side. Dia ada dua side. So, ada yang belah kanan, ada yang belah kiri. So, korang akan ini bermain. Ini geng-geng yang kita nak lawan. Yang ni semua. Ini semua ada nak bermain lawan. So, kaedah mat ni berkualiti tau. Macam tikar getah. Korang pernah tak beli tikar getah yang bawah dia getah, atas dia kain? Okay? Itulah dia punya material dia. Sangat berkualiti. RM19.90 memang berbaloi lah. Kalau korang beli anak korang memang minat boboiboy, so berbaloi lah korang beli dia orang nak main. Ha, memang nampak besar ni cuma kasut. Ha, agak besar. Dan bawah dia getah eh. Getah. Atas dia ni material kain. Kain yang macam kita letak dashboard. Dashboard kereta macam mana? Atas dashboard kereta tu kan biasa kita letak satu mat kan? Untuk letak handphone. Ah, lebih kurang macam tu. Cuma yang atas dia taklah kesat, dia rasa kain. Dan sangat berkualiti kan? Tunjukkan. Yang kedua adalah bekas untuk deadbox Boboiboy. Okay, deadbox Boboiboy ni untuk kita letak kad Boboiboy di dalamnya. Ha. Ah, dia buka macam tu. You all. Ha, macam ni. Anak buah aku pun boleh buka. Tengok eh. Lagi sekali aku tolong buka. Ah, tengok eh. Macam ni. Ha, untuk masuk kad Boboiboy. So, dalam dia, dia bagi untuk asingkan kad. Divide kad. Maksudnya kalau banyak. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Sini ada kad separuh. Lepas tu, sini pun asingkan kad separuh. Macam tu. Letak di tengah-tengah dia. So, divide kad lah untuk yang kuat dan yang tak kuat. Ataupun lompat. Mana ada. Mana ada kuat atau tak kuat. Dia memang okay, next one. Kad Boboiboy. Ha, ini aku baru beli. So tak buka lagi. So kita nak tengok dia unboxing lah. Dia selalu tengok masih unboxing. Hari ni dia unboxing. Okay, unboxing. Atas sikit. Right. Berharga RM3.90. Beli di? Di 7-Eleven. Jom. Okay, jangan tengok. Pertama, oh ini tengok tak kan. Tak boleh. Pertama kita akan dapat Pikachu. Angkasa tu lah. Eh, angkasa. Okay, angkasa kat pertama. Okay, yang kedua kita akan dapat Boboiboy Blaze. Blaze. Okay, yang ketiga kecil. Kecil. Yang keempat, naga kepala. Naga kepala berkembang. Haa.
Ikobot. Okay, Ikobot. Okay, Ikobot. Yang terakhir, Boboiboy Supra. Wow, sedap. So, tiap ada efek. So, setiap pada satu benda ni, yang korang beli RM3.90, yang korang buka ni, dia ada lebih kurang 6 keping kad. So, untuk RM3.90, RM4 lah lebih kurang untuk 6 keping kad Boboiboy. So, kalau korang dah beli macam ni, korang letak di dalam ni dia. Okay, kita akan buka satu demi satu sebabnya mana page yang kosong, kita akan masukkan kad yang baru. So, Akif akan terangkan setiap kad tu pada korang semua. Okay, kita buka yang page yang pertama. Tu dia. Ni page yang pertama. Tengok ni, dia mengumpul. Jauh sikit pun nampak. Ini page yang kedua. Ya Allah, banyaknya anak buah aku ni. Page yang ketiga. Tu dia. Page yang keempat, saya lakit. Tu dia. Cik ada gopal lagi kat atas tu. Page yang keempat. Ini belah belakang dia. Okay. Tengok. Page yang kelima. Yang keempat. Tu dia. Lagi. Next page. Page yang ke... Tak tahu lah aku dah tak ingat dah kebapa. 6 ke 7 ke. Lima. Yaya, Mimi. Ni bawah ni apa? Jin. Mimi putih. Okay, next. Akan masukkan dalam ni. Contoh, ini kat 6 kepingnya. Okey. So, berkualiti lah bekas ni. Untuk kalau korang ada anak buah yang suka beli, main benda ni, collect benda ni, super value lah. Memang masih belum. Tiga. Anak buah aku rupanya satu poket ni dia letak 3 kad. Okey, 3 kad satu poket. Korang rasa patutnya satu kad satu poket tapi dia nak letak 3 kad satu poket. So korang rasa ada berapa pula yang tadi? Yang tadi tu maksudnya setiap poket ni bukan ada satu. Aku patut-patut ingat satu. Lepas tu tiba-tiba dia kata pause kejap. Akin nak terangkan. Betul lah Wiyo. Setiap satu ni ada 3 kad. Korang rasa daripada depan ni tadi yang 1, 2, 3 sampai 11 tu satu poket 3 kad. Aku tak faham kenapa 3 kad. Sedangkan ada banyak lagi ruang kosong kat belakang ni. Itulah dia budak-budak kan. Okey, dah tamatlah kita orang punya apa orang kata kalau rom tower pusing-pusing bilik. Kalau ini kira memperkenalkanlah collection anak buah aku, Boboiboy dia kan banyaknya. Aku tak tahulah. Tapi yang ini selamat weh. Kalau korang beli bekas ni, tak silap aku berapa Papa beli ni? Tak tahu. Papa dia beli tak tahu. Tapi memang berkualiti lah. Macam kertas kita nak pakai untuk pergi temuduga apa. Anak buah aku ni memang... dia peminat tega Boboiboy. So memang Papa dia belikan dia untuk dia collect semua kad Boboiboy dia letak dalam ni. Letak dalam ni. And then, nanti... kau nguap kenapa? Macam-macam setiap orang minat dia berbeza, okay? Minat dia berbeza. So kita support lah minat-minat. Macam anak buah aku dia minat Boboiboy, kita support lah minat dia. Tapi as long as tak membazir, kita support lah. Jangan nanti next video nanti insyaAllah kita orang akan unbox. Bukan unboxing, kita orang akan share kita orang punya collection Beyblade. Beyblade ni lagi banyak lah. Dia lagi daripada kalau warna dulu main gasing, sekarang main Beyblade. So rindu berjumpa lagi. Dan untuk next video
Don't forget to like, comment channel dan subscribe channel saya dan anak buah saya. Ni channel kami dua. Bukan channel kami dua. Channel saya tapi dia banyak influence lah. Okay? Bye. Bye. Assalamualaikum.